sedang berada di air terjun dulu ya. Ini tepatnya di Desa Dugo, Kecamatan Mojo, Kabupaten Kediri. Air terjun dulu ini ada dua rute. Rute yang pertama bisa melewati Posarang, dan rute yang kedua bisa melewati dari arah Mojo ya. Dan saya sarankan kalau sampean dari arah utara atau dari arah Jombang atau Kediri bagian utara, itu sebaiknya melewati Posarang ya, melewati rute Posarang. Kalau dari arah Telungagung, Galek atau Blitar, itu bisa melewati dari arah Mojo ya. Kalau untuk kondisi jalan itu sama-sama enak ya untuk dilewati, karena jalannya sudah lebar. Untuk fasilitas di sini juga tersedia musola dan wahana main anak ya, seperti ayunan atau perosotan juga ada. Dan di sebelahnya ada toilet. Oke, itu tadi fasilitasnya. Dan di sini ada peraturan ya, nanti kita baca. Dan di sini ada peraturan, ini dia, ada tanda papan ya, warnanya kuning. Di sini bertuliskan perhatian bagi pengunjung lansia, balita atau mempunyai penyakit asma, penyakit jantung, darah tinggi, diabetes atau wanita hamil atau dalam kondisi sakit, tidak diperbolehkan untuk menuruni tangga menuju air terjun ini ya. Soalnya tangganya itu sangat curam dan agak ekstrim. Oke. Oke, untuk sampai ke air terjun kita menuruni tangga. Ini ya tangganya. Ini air terjunnya ada di bawah, yang lumayan curam ya. Dan tangganya ini di tengahnya ada pegangan ya, supaya kalau kita lelah itu bisa buat untuk pegangan. Dan di sini juga banyak warung ya. Di kanan tangga ini juga ada warung. Nanti kalau lelah bisa istirahat di warung untuk ngopi atau beli mil-milan ya. Halo guys, ini saya lagi menuruni tangga ya untuk menuju air terjun. Dan ini cukup melelahkan ya. Ini air terjunnya itu ada di bawah sana. Suaranya dari sini sudah kedengaran, tapi ini kelihatannya kok masih jauh. Kita lanjut terus. Oke.
Dan di sini kita sambil menuruni tangga. Ini kita bisa menikmati ya suasana alam di lereng gunung di sini. Kan ini ada pohon yang besar ya. Itu dia pohonnya. Ini lumayan buat kaki encok ya. Dan ini view-nya dari tangga menuju air terjun ya. Ini dari sini belum kelihatan air terjunnya ya. Oke, kita lanjut terus. Nah, ini kawan-kawan, ini ya tangganya itu sangat menanjak ya. Dan ini sangat menurun sekali. Ini lumayan bikin nafas mas-masan. Capek, Pak? Lumayan capek, Pak, nggih. Dari mana, Pak? Dari Blitar. Dari Blitar Kota ya. Apa? Dari mana? Saya dari Wates. Iya. Wates Kediri, Pak. Iya. YouTuber ya. Ya. Buat konten, Pak. Lumayan, Mas. Iya, ini kata bapaknya masih lumayan jauh untuk turunnya ya. 800 meter tuh kanan kiri, kanan kiri. Oke. Oke, semangat ya. Semangat terus, Pak. Nggih. Itu tadi dari bapaknya dari Blitar Kota ya. Kata bapaknya itu, wah, jalurnya itu wow. Ya, kalau capek bisa istirahat dulu, Pak. Semangat, Pak, nggih. Semangat. Tetap semangat. Tetap semangat. Merdeka. 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 Ini semua harga mati. Oke, terima kasih, Pak. Umur 66 masih, alhamdulillah, masih sehat kuat. Amin. Yes, merdeka. Merdeka. Ini bapaknya umur 66 tahun masih semangatnya luar biasa. Ini dari mana, Pak? Oh, dari Blitar. Oh iya ya. Oh iya ya. Oh, tadi touring motoran ya? Oh iya. Oke, saya turun dulu, Pak ya. Udah deket, Pak? Ya, sudah. Santai aja, Pak. Kalau capek, istirahat dulu atau minum-minum dulu. Apa? Cara bisa paksa, ya kena. Iya, kalau dipaksa juga nggak bisa ya. Umur 70. Ini bapaknya umur 70 masih kuat. Alhamdulillah. 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 Kalau harus yang nom. Nanti ditonton di Udin WKS Channel, Pak, nggih. Iya, Udin WKS Channel. Ya. Oke, sekarang kita lanjut turun ya. Itu bapak-bapaknya tadi dari Blitar Kota sangat luar biasa. Kata bapaknya tadi sudah dekat. Tapi
tapi ini kaki nggak bisa dibohongi, soalnya kaki buat jalan turun itu sudah gemetar gemetar hebat kawan. Oke, kita langsung gas saja turun. Ini kaki serasa mau copot. Ini saya istirahat dulu. Saya tidak terlalu memaksa untuk turun. Kalau capek ya istirahat dulu, ya. Oke, saya rasa istirahatnya sudah cukup. Kita lanjut lagi ya. Oke, ini sekarang sudah sampai ya. Ini sudah dekat. Dan di sini ada pertigaan. Ini jalan menuju ke bawah itu ke sungai ya. Ini kalau ke arah kiri yang sini. Ini menuju air terjunnya langsung. Oke. Oke, sekarang kita langsung aja menuju ke air terjunnya ya. Ini sudah dekat. Nah, itu sudah kelihatan ya. Ini dia air terjun. Itu tadi ya keseruannya di air terjun dulu ya. Pemandangannya sangat luar biasa, panorama alamnya wow, masih alami banget. Dan untuk menuju ke air terjunnya itu melewati 1000 tangga ya. Oke, keren-keren, cukup untuk menguji adrenalin kita. Oke, ini saya sekarang perjalanan untuk kembali ke rest area parkiran ya. Ini jalannya menanjak terus. Ini cukup untuk buat nafas ngos-ngosan dan kaki bergetar. Oke, saya akhiri videonya dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe, oke?